Sahabat kuliner Indonesia, jadi dimanapun berada nih, saya berada di daerah Kayu Putih ya, ini jalan Kayu Putih 4 nih. Di depan saya ada salah satu jualan yang bekas kayak di rumah ya, dibikin jualan mie ayam ya, ini namanya mie ayam Bang Abu nih. Nah, sebelumnya pernah di Piyama itu ya, sama Kubilar ya. Kita akan kesana ya, akan mengulas tentang mie ayam Bang Abu ya. Oh ya, di sini menunya nih di tertera ada mie ayam, udah ada gambarnya, ada mie ayam yamin, ada mie ayam bakso, terus ada mie ayam telur ya, pakai telur puyuh ternyata nih, terus mie ayam ceker nih. Alu-alu ya. Ini lagi dibikin. Oh ya. Alu-alu. Nah ini kan mie ayam yamin ya, pakai bakso, terus satunya mie ayam biasa nih ya. Komplit, oh komplit baso, oh ini komplit ternyata. Ayam nih dari harga tulisannya 10.000 ya. Jadi yang 10.000 tuh mie ayam gimana Pak ya? Mie ayam polos. Mie ayam polos, oh yang polos. Mie ayam sini cepuin sini ya. Ini buka jam berapa sini Pak ya? Jam 6 Bang. Oh jam 6, oh jam 6. Jam belakang. Jam 6 pagi? Iya. Ya, nyampe jam berapa? Sampai jam 5 sore. Jam 5 sore? Iya. Tiap hari buka ya? Tiap hari buka ya. Kalau di aplikasi ada apa ya? Ada. Gojek ada. Komplit. Kalau usaha ini mulai kapan Pak ya? Oh, ini dari tahun 2005. 2005? Udah 15 tahun Pak ya? Iya. Kan di sini ada yang beda tuh apa ya Pak katanya sih Pak? Kenapa? Ada yang beda di sini katanya minyaknya aja. Oh iya, ya. Kita pakai minyak itu Bang. Pakai minyak mede. Alasannya apa sih Pak ya? Itu makan mie jadi nggak bekah Bang. Oh gitu ya. Jadi nggak merasa kena kembung di perut. Oh gitu Bang alasannya ya. Oh, pengen nyoba deh kayak asa kayak pakai medek nih gimana ya rasanya nih. Cabangnya ada lagi nggak Pak selain di sini? Ada. Di mana? Saya ada di Kelapa Gading satu, di Semper satu, sama satu lagi di Sodong Romangun. Sodong, wah banyak banget rumahnya. Berkembang ya Pak ya. Semoga terus berkembang sampai amin, makin amin. Banyak Pak ya. Amin amin. Oke Pak, makasih Pak ya. Ya siap siap. Oh ya, kita akan coba ya nih mie ayam Bang Abu nih, porsi yang paling rendah ya, harga pas-pasannya 10.000 aja mie ayam polos. Banyak juga ya, satu mangkok 10.000 nih, isinya banyak. Jenisnya kayak mie kayak keriting tapi agak gepeng dikit nih. Kita coba nih ya, oh mie ayam Bang Abu nih, mie-nya buatan sendiri loh. Udah kuah nih, ini kuah. Kita coba kuahnya deh. Wah, yang itu ada rasa-rasa gurih nih. Benar-benar gurih, rasanya beda ya. Coba ayamnya. Ini ayamnya rasa gurih. Ada rasa manisnya. Coba lagi deh, diaduk nih biar rata lagi. Nah kita campur sausnya udah saya sediain tadi. Kita aduk biar rasanya tuh mantap.